Segerombolan pemuda berjumlah belasan menendang tempat sampah di kawasan rumah warga Desa Demangan, Kudus. Aksi mereka terekam CCTV dan sangat meresahkan masyarakat. Dari rekaman CCTV, mereka awalnya masuk di gang Desa Demangan. Setelah masuk di kawasan rumah warga, mereka menendang tempat sampah hingga sampah tercecer di jalan desa. Kepala Desa Demangan, Alex Fahmi, menuturkan, kejadian itu baru pertama kali. Pihaknya mengira kejadian itu hanya iseng yang dilakukan sekelompok pemuda. Kejadian lagi, tapi tidak membuang sampah sampahnya. Kayaknya iseng memang, iseng. Anak-anak muda. Kedepan, giat operasi di Desa Demangan akan digiatkan lagi. Kades berharap agar kedepan kejadian itu tidak terulang lagi. Tim Liputan Cahaya TV.